Halo sahabat UBTV, senang sekali saya Khairunisa kembali hadir menyapa Anda dalam program UBTalk dari Brawijaya untuk Indonesia. Tentunya kami selalu menghadirkan beragam tema menarik untuk kita perbincangkan bersama untuk memperoleh inspirasi. Sumber daya alam Indonesia sangatlah melimpah dan salah satunya berasal dari perairan dan juga laut Indonesia. Namun terkadang potensi sumber daya dan juga keindahan alamnya sering terusik bahkan terusak oleh perilaku manusia. Nah, untuk membahas fenomena tersebut tentunya saya tidak sendiri sahabat, karena telah hadir bersama kami yaitu di sebelah kanan saya ada Pak Sukandar atau lebih terkenal sebagai Cak Kandar seperti itu, dan beliau merupakan dosen dari Fakultas Perikanan dari Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Selamat datang Bapak. Dan juga di sebelah kiri saya telah hadir Mas Ikhwan Arif yang merupakan Ketua Kelompok Nelayan Samudra Bakti Bang Sri. Selamat datang Mas Ikhwan. Ya. Sepertinya tadi saya sebutkan di awal bahwa terdapat fenomena yang mungkin ini dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih terus terjadi. Bagaimana ini? Mungkin dari Cak Kandar ini melihat fenomena tersebut seperti apa? Persepsi masyarakat terhadap alam bahwa ada sumber daya alam itu ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Jadi walaupun sumber daya laut ya terutama di perikanan itu kelihatannya terbarukan, tapi ada kemampuan untuk equipment atau penambahan itu terbatas. Sehingga dalam pemanfaatannya pun harus ada batasan-batasan. Jadi tidak boleh diambil semuanya. Kemudian ada sumber daya alam yang untuk pertumbuhannya yang lambat. Contohnya salah satu terumbu karang. Itu lambat. Yang bercabang itu satu tahun antara 14 sampai 16 cm. Tapi yang bentuknya kayak jamur itu satu tahun hanya 1 cm. Itu kan lambat. Gitu. Jadi itu. Seperti itu. Ya. Kalau dari Mas Ikhwan sendiri yang lebih dekat ya dengan nelayan, pernah mengalami fenomena tersebut. Bagaimana itu menanggapinya? Iya, kalau saya melihat dari awal, masyarakat itu cenderung lebih ke memanfaatkan potensi yang ada secara sebanyak-banyaknya. Okay. Artinya mereka lebih kurang begitu memperhatikan keberlanjutan. Lah ini baru kita rasakan pada awal tahun 2000-an. 2000-an sudah kita mulai rasakan bagaimana ikannya sudah semakin kurang, karangnya sudah semakin rusak gitu. Sehingga disinilah memaksa kita untuk mencari cara bagaimana usaha itu tetap bisa dilaksanakan tetapi dengan tidak merusak lingkungan. Okay. Itu yang kita awalnya coba cari. Berarti ini merupakan bisa jadi salah satu latar belakang mengapa adanya kerjasama antara Bang Sri dengan juga FPIK Brawijaya seperti itu. Mungkin Cak Kandar bisa menceritakan bagaimana awal mula FPIK ini bisa menjalin kerjasama. Sebenarnya dari permasalahan dari Bang Sering sendiri. Ya, pertama kali saya ketemu saudara Ajay Kwan ini dari satu pelatihan, saya ngasih pelatihan di Banyuwangi, kemudian dia tertarik apa, kemudian cerita masalahnya, nah baru kita tapi ini sudah kelompoknya berdiri sebelumnya. Sudah ada kesadaran untuk melakukan perbaikan, sudah ada kesadaran. Tinggal mengisi kesadaran, keberlanjutan kesadaran ini menjadi lebih bermanfaat, itu adalah kita yang coba mendampingi.
Oke, wah ini menarik. Berarti sebelumnya masyarakat di daerah Bangsering ini belum sadar akan adanya pembaruan ataupun ekosistem yang ada di laut. Mungkin bisa diceritakan lebih detail bagaimana sih perilaku masyarakat dulu dan setelah ada timbul kesadaran dan bagaimana kalian? Ya, saya ingat kita dan kemarin coba kita melacak sejarah beberapa aktivitas penangkapan di tempat kita. Itu dimulai dari tahun 1960. Oh. Jadi mereka mengambil ikan untuk ikan hias ya, karena kita spesial dengan kelompok nelayan yang menangkap ikan hias air laut. Itu sejak tahun 60, namun tahun 70 mereka sudah menggunakan potasium. Artinya zat yang bisa merusak terumbu karang. Entah itu mematikan, bahkan membuat pertumbuhan terumbu karang itu sangat lambat gitu. Nah, mereka gunakan sejak tahun 70 dan tahun 2000 terumbu karangnya itu sudah mulai habis. Gara-gara potasium, ada yang bom, ada yang ngambil karang untuk apa? Bahan bangunan rumah itu kan buat kapur ya, dibakar terus dijadikan kapur. Waduh. Jadi di sana kita coba mencari cara bagaimana usaha mereka tetap jalan, tetap ramah lingkungan. Yang kita coba cari waktu itu adalah potasium yang ramah lingkungan. Ternyata nggak dapet gitu ya, nggak ada. Memang nggak ada ya, Jakarta berarti. Karena semua memang merusak. Benar. Akhirnya salah satu cara adalah harus merubah pola tangkap mereka. Dan tahun 2007 kemarin, kita ketemu dengan teman-teman pelangi Jakarta yang fokus terhadap kegiatan dengan perubahan iklim sama teman-teman Pilang Bali. Akhirnya kita agendakan untuk mengadakan program di tempat kita. Tahun 2008 awal kita adakan kegiatan selamat setahun. Nah, disitulah kegiatan perubahan mindset nelayan kita mulai kita mulai lakukan. Bagaimana yang merusak tidak, bagaimana yang mengambil karang sudah tidak, bagaimana yang ngebom mulai berhenti. Awalnya memang sangat sulit ya. Baru 2 orang, 3 orang, bahkan tahun pertama itu kurang lebih 20 lah yang berhasil kita rubah gitu lah. Setelah Pilang dan Pelangi selesai di tempat kita, kita kan tinggal sendirian nih, kelompok, nggak ada yang mendampingi. Akhirnya kita mencari, ada yang ke dinas, terus mengikuti beberapa pelatihan. Akhirnya akhir 2009 ketemu dengan Cak Kandar ini di salah satu pelatihan. Kita sampaikan nih, prospek kita sudah melakukan ini, sudah membentuk kelompok secara swadaya. Cuman kita bingung nih, mau ngembangin program ini ke arah mana. Karena kita kan nelayan semua. Yang orientasi mereka pokoknya harus ada duit, harus dapat tangkapan yang banyak. Sedangkan background saya juga bukan di kelautan kan. Dari mana ini? Enggak, kalau dari sisi pendidikan kan ke hukum Islamnya kan sangat jauh tuh. Akhirnya sudah ketemu sama Cak Kandar, akhirnya ada arahan nih, ada arahan nanti pembuatan marine protected area atau bank ikan, terus transplantasi terumbu karang. Lah, cuman curangnya Cak Kandar itu dia menantang gitu. Bukan memberikan cara apa seperti apa, enggak nantang. Kalau kamu bisa, baru saya akan ke sana gitu. Baru saya akan ke tempat kamu. Gitu. Akhirnya ya sudah kita tertantang untuk melaksanakan saran seperti yang beliau sarankan ke kita lah. Setelah berhasil, beliau baru kami undang. Waduh, ini sepertinya Cak Kandar juga punya 1000 kata yang mau diungkapkan. Tantangan apa ini sebenarnya? Ini cukup menarik. Jadi begini, saya melihat satu kelompok masyarakat itu kan cari satu, kalau saya cari kelompok, orang cari orang cari gila, orang-orang yang gila-gila. Orang gila itu biasanya tidak melihat itu menghasilkan berapa, tapi berbuat luru dalam hal. Waduh, ini menarik. Dan sahabat, kita akan bahas lebih detail bagaimana tantangan dan ada orang gila wah seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di UBTalk dari Brawijaya untuk Indonesia. UBTV, kembali lagi bersama kami dalam program UBTalk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana ini tantangan yang diberikan oleh Cak Kandar terhadap kelompok binaan yang ada di Bangsering. Dan tadi sempat dikatakan ada orang-orang gila, waduh, seperti apa ini Cak Kandar? Bisa dijelaskan lebih detail. Jadi begini,
saya selalu mendampingi masyarakat tidak melalui lewat program atau satu proyek gitu ya. Saya bawa uang gitu, bawa program begini-begini, tidak. Tetapi saya selalu mendampingi masyarakat, selalu dia butuh apa. Okay. Jadi need assessment-nya dia tuh apa. Nah, kalau sudah tahu, kemudian kita cari siapa yang ingin melakukan itu. Bukan saya sebagai dosen Fakultas Perikanan yang ingin melakukan, tapi masyarakat yang ingin melakukan. Nah, tapi tidak mudah mencari masyarakat yang mau melakukan yang tidak ada uangnya itu. Nah, kan saya sebutkan orang-orang gila. Nah, ketepatan waktu itu saya ketemu tiga orang gila di Bangsering. Ya, termasuk Mas Ikhwan. Nah, Ikhwan ini. Ya, salah satu waktu itu saya ingat betul pancingan pertama proposal saya buatkan. Oke, okay. Saya bilang dengan syarat temui saya di Sansui Hotel di Situbondo. Jam sekian, itu ada jamnya itu. Setelah itu nggak bisa saya karena harus ada kegiatan. Wow. Dan datang. Nah, dari situ baru, oh ini teman-teman memang serius. Okay. Nah, karena mendampingi banyak kelompok di Jawa Timur, saya harus cari kelompok yang benar-benar serius ingin melakukan perkembangan. Karena untuk dia dan yang dilakukan dari dia untuk dia sendiri. Okay. Maka tantangan pertama waktu itu saya bilang, gimana kalau buat bank ikan? Yaitu kalau bahasa ini karena yang bawa dari orang Amerika namanya Marine Protected Area, tapi saya terjemahkan itu adalah bank ikan. Nah, kecil tapi gimana di luasannya jangan terlalu banyak tapi kita untuk diawasi. Itu salah satu program dan itu selesai dimulai dengan 1,5 hektar ya. Setengah hektar awalnya. Cuman laut setengah hektar itu yang enggak boleh ditangkap. Jadi hanya satu titik. Jadi Marine Protected itu tidak ada boleh penangkapan. Orang mancing pun tidak boleh di situ. Wah, itu. Ya, itu. Gimana ini? Mungkin bisa ceritakan bagaimana prosesnya bisa menjawab tantangan dari Cak Sugandar hingga tumbuh nih rasa kepercayaan wah ini nih kelompok yang benar-benar serius dan mau kita dampingi. Iya, jadi kita awalnya kan pada waktu itu ya, kita kan tidak didampingi oleh Pemda dan yang lainnya. Sehingga tantangan Cak Sugandar itu gini, kalau kamu bisa melakukan ini, saya baru akan ke sana. Nah, ini nih. Sehingga saya ada keinginan supaya beliau berkunjung ke tempat kita, makanya tantangan itu kita laksanakan sebaik mungkin dengan beragam cara. Nah, kalau untuk Marine Protected Area itu, kita kumpulin nelayan nih. Nelayan kita kumpulin, kita tanya di mana yang diizinkan untuk dijadikan kawasan konservasi. Okay. Nah, ternyata hampir semua nelayan itu keberatan. Karena kalau itu kita jadikan kawasan konservasi, mereka tidak boleh menangkap di sana. Nah, iya betul. Sehingga saya tawarkan lagi, bagaimana kalau saya, kelompok, itu dikasih kawasan yang paling jelek deh. Yang paling jelek, yang paling rusak karangnya, yang paling ikannya sudah paling nggak ada. Sehingga bapak-bapak ini, nelayan, nggak merasa terancam ketika itu dijadikan kawasan konservasi. Akhirnya disetujuilah kawasan atau gundukan karang itu luasnya 0,5 hektar, namanya Takat Bulan pada waktu itu. Itulah, kemudian kita ajukan nih ke desa, kita buatkan dasar Perdes, peraturan desa. Akhirnya terbitlah Perdes nomor 9 tahun 2009. Di sana mengatur tentang sistem pengelolaan, tata caranya, siapa pengelolanya, pengawasnya siapa. Terus karena harus ada program, kita harus mengamati perkembangan terumbu karang yang ada di sana. Itu kita buat tim pengamatnya juga. Setelah itu selesai dan mendapatkan beberapa apresiasi, baru Cak Kandar ditahubung, Cak ini sudah jadi. Nah, akhirnya beliau datang nih. Setelah itu kita kasih tantangan lagi. Waduh. Kamu kalau bisa transplantasi karang dengan swadaya, saya akan datang lagi ke sana. Saya mikir, karang itu kan mahal nih, sulit nih. Gimana caranya gitu. Akhirnya ya sudah. Kebetulan nelayan-nelayan yang dulu ambil karang untuk jual ikan hias. Okay. Nah, untuk apa? Karang hias. Itu kita manfaatin. Gimana nih caranya tanam karang yang transplant gitu. Walaupun metodenya sedikit berbeda ya, cara waktu itu ya. Tapi itu kita laksanakan dan itu benar-benar kita swadaya. Akhirnya kita pasang papan pengumuman di pinggir jalan. Siapa yang mau mengadopsi karang gitu. Okay. Akhirnya banyak ya, ada 40 jutaan yang kita dapat pertama, ada 400 stek terumbu karang. Anda baru saya kabar, Cak, ini sudah, jenengan harus hadir gitu. Hadir. Setelah itu, ada tantangan lagi. Ketiga ya, harus ada diversifikasi usaha. Saya coba lele, gagal. Akhirnya wisata. Okay. Wisata, jadi saya hubungin lagi Cak Nar, Cak, saya sudah jadi wisata. Pas Cak Nar datang ke tempat kita, pas saya motong rumput ya, motong rumput, ini bersihin pantai itu motong rumput, beliau datang. Habis itu,
ada tantangan lagi. Waduh, empat. Kalau kamu belum punya homestay, kalau kamu belum punya homestay sendiri, saya nggak akan datang ke sana. Akhirnya kita siapin nih. Gitu. Dalam waktu berapa lama itu? Empat tantangan. Kurang lebih hampir 8 tahunan ya. Jadi beliau bertahap memberikan luar biasa. Mungkin Cak Kandar bisa menceritakan bagaimana ini proses selama 8 tahun. Tidak hanya memberikan tantangan tentunya kan, dan juga ada pendampingan. Seperti apa? Ya, jadi kalau seperti transplantasi terumbu karang. Jadi pertama dulu MPE ya, apa bank ikan. Fungsi bank ikan itu saya jelaskan betul sama teman-teman. Nanti ini ada namanya, nanti akan keluar ke sini bertelur. Tapi di sini tidak boleh ditangkap. Jadi ini ikan tidak akan pernah berkurang. Bahkan saya bilang, saya kalau ada nanti shoaling, ya, dia sempat foto berapa kali. Jadi ikan yang bergelombang ikan itu, shoaling ikan. Sudah, tapi saya belum pernah nyelam walaupun dia sudah pemusuh. Kalau nanti ada shoaling di situ, aku akan nyelam ke situ. Sampai sekarang belum nyelam. Wow. Karena shoalingnya sudah ada. Nah, shoalingnya ada. Coba dulu tantang. Ditagi nih, nyelam bareng-bareng nanti. Jadi, saya memang kalau ada kelompok yang memang seperti, jadi kita tidak bisa merubah satu kelompok, terutama menghasilkan uang, bisa nantinya menghasilkan uang. Jadi kalau saya uang itu atau wisata itu bonus dari konservasi. Okay. Jadi bukan konservasi bonusnya wisata, tapi jadi wisata itu adalah bonus konservasi. Maka kemudian transplantasi terumbu karang. Saya ajari bagaimana, walaupun dia sudah melakukan ini, sangat berbeda, jangan begini, harus begini. Maka yang satu rak pertama 2,5 juta, yang waktu setelah saya ajari, 2,5 juta saya beli. Saya orang pertama beli koral neni, dia programnya koral neni yang rak, sistem rak. Sekarang sudah modelnya banyak, mau minta model apapun, namanya tertulis, di dalamnya bisa. Sudah sekarang. Kemarin mana ada saya ingin menyebutin nih, ada salah satu dosen Brawijaya juga yang memberikan cenderamata ke pasangannya dengan tagging itu, nama dipasang. Luar biasa. Jadi tergantung permintaan sekarang, yang penting ada pengasuh terumbu karang. Mau logo Brawijaya pun bisa, bisa. Berarti? Wah, iya. Kemarin sudah ada beberapa logo perusahaan, kayak BI, kayak Pertamina. Oke, sebentar lagi UBTV ya. Siap. Kita siap-siap. Ya, itu jadi tahap itu, kemudian tahap pemanfaatan. Jadi cuman saya channeling, ini ya Bang Sring semuanya, ya ini cocok umpamanya ada orang ingin bantu, tapi saya tidak pernah memediasi, dalam artian gini, kalau si A membantu Bang Sring harus lewat saya enggak? Wah ini. Jadi harus langsung ke Bang Sring. Ceritanya masih lebih panjang ini dan kita masih tertarik untuk mendengarkan ceritanya, tapi jangan kemana-mana. Tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sebelumnya kita telah membicarakan mengenai bagaimana sih tantangan-tantangan yang telah diberikan Cak Sukandar terhadap kelompok nelayan di daerah Bangsing, dan seperti apa sih metode pendampingannya, Wak? Cak Kandar bisa ceritakan lagi lebih detail mengenai metode pendampingannya tadi. Ini ada sekarang ini dari 262 kelompok. Yang saya melakukan seperti yang di Bang Sring pendampingannya, ada 4 kelompok. Dan yang sudah kelihatan banget itu hasilnya yang di Bawean. Jadi saya mendampingi dengan tantangan. Yang kedua adalah saya tidak terlalu banyak datang ke lokasi, bahkan kalau ketemu bahkan lebih banyak di luar lokasi dengan kelompok. Jadi tidak harus saya di lokasi.
Bahkan yang Bang Sring ini ketemu kepala desanya hanya 2 kali selama 8 tahun ini. Jadi sangat bahkan camatnya enggak tahu kalau saya ini mendampingi dan enggak tahu, karena memang saya cenderung lebih banyak di tidak terlalu masuk ke dalam, tetapi bagaimana teman-teman ini melakukan dan apa yang dilakukan dia sendiri, dan menurut saya pemberdayaan yang terbaik adalah bagaimana kelompok itu atau masyarakat mengambil keputusan sendiri. Bukan pemberdayaan itu bukan kita yang mencekoki atau memberikan, bukan. Tapi kita hanya, kalau saya istilah ada dikenal namanya jendela Johari. Jendela Johari ini teori tapi bisa dipraktekan betul. Kapan seorang kita ini menjadi mediator? Kalau kita dia bisa dan saya bisa, saya bisa dan dia tidak bisa, maka kita menjadi mediator, mencarikan orang lain. Kemudian yang kedua, kapan kita menjadi motivator? Saat kita tahu saya bisa, kemudian ini tidak bisa, maka kita memotivasi. Kemudian kapan kita menjadi narasumber? Apabila saya tahu dan dia tidak tahu, kita menjadi sebagai narasumber. Jadi keempat, kapan kita akan memfasilitasi? Apabila ini fasilitasi, apabila kita punya, tadi teman-teman tidak punya. Nah, tapi kalau kita, dia tahu, teman-teman tahu, saya tidak tahu, atau saya tahu, maka kita jadi moderator aja. Nggak perlu kita melakukan apa-apa, itu kan cuma jadi moderator, kan cuma mengarahkan. Nah, inilah jendela Johari ini bisa diterapkan oleh di dalam pemberdayaan. Fungsinya pemberdayaan adalah memberikan kekuatan mengambil keputusan pada masyarakat. Jangan terbalik, kita yang lebih mampu. Dan ini kecenderungan di dalam pendampingan atau itu kita datang seakan-akan kita ini sudah inferior. Ini harus dirubah. Jadi, tapi ada kesusahan juga tiap desa atau tiap satu tempat, bahkan satu desa terbagi berapa dukuh ya, itu kadang-kadang berbeda, masyarakatnya sudah berbeda. Jadi ini maka pendekatan lokal itu sesuai di tempatnya itu, nah ini sangat-sangat penting. Ketepatan Banyuwangi ada 6 kelompok juga berbeda. Masing-masing persoalannya berbeda. Apa sempat ada penolakan itu dari masyarakat mengenai konservasi di Bang Sing ini? Nah, ini Pak Jekwan yang lebih bisa, tahu, lebih tahu ini. Perilaku masyarakat ini, kemudian penolakannya apakah ada sih? Masyarakat nelayan itu kan cenderung kritis ya. Karena mereka sebenarnya adalah masyarakat atau seorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Karena sejak kandungan mereka kan sudah makan ikan tuh. Sehingga aplikasi mereka cuma yang keliru. Sehingga mereka harus keras, keinginannya harus dituruti dan apapun. Lah, penolakan itu datang ketika kita membawa sesuatu hal yang baru yang bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, mereka cenderung menolak. Tapi ini kita siasati dengan bagaimana program yang kita tawarkan itu sinergi dengan nilai ekonomi. Nah, sehingga kecenderungan untuk mereka menolak itu sangat kecil. Karena kita punya logika begini. Kalau kita membawa sesuatu dan itu menurunkan nilai pendapatan mereka, sebaik apapun, sebagus apapun yang kita lakukan, pasti akan ditolak. Tetapi jika kita turun atau membawa sesuatu dan meningkatkan nilai tangkapan atau nilai nominal mereka, walaupun 100 rupiah, sesederhana apapun yang kita bawa, pasti mereka akan terima. Itu yang kita laksanakan, bagaimana setiap program yang kita tawarkan kepada masyarakat, itu selalu sinergi dengan nilai ekonomi. Dari waktu 8 tahun itu, apakah dalam waktu singkat bisa diterima oleh masyarakat? Berapa bulan? Saya awal dari keluarga ya, bagaimana keluarga terutama orang tua saya sendiri, bapak itu menghalangi saya untuk melakukan itu selama 2 tahun. Jadi sejak tahun 2000. Ini kayak bersinetron nih, Cak Gander. Biasanya tidak boleh. Harusnya nanti ada season nih, dari si orang tua berapa dari sisi. Jadi selama 2 tahun, orang tua itu selalu melarang untuk apa. Karena juga selain mengancam aktivitas orang tua juga, karena orang tua adalah pengepul ikan hias terbesar pada waktu itu karena memiliki 30 kapal. Sehingga apa yang kita tawarkan ini seolah-olah orang tua itu merasa ini mengancam nih, akan menurunkan omset saya. Yang kedua, menganggap bahwa tidak ada yang membayar. Yang ketiga adalah
ancaman dari masyarakat nelayan yang lain, dan itu ancamannya sangat berbahaya. Bagaimana keselamatan jiwa, diancam dibunuh, bahkan bom ikan tuh diletakkan nih di muka nih. Ayo kalau kamu masih anu, akan saya ledakkan. Sampai ke sana, bagaimana anak juga diancam, istri, rumah juga mau dibom. Sehingga orang tua tentunya tidak ingin nih melihat anaknya tidak tenang, sehingga mengarahkan untuk apa melakukan itu. Dan itu selalu disampaikan setiap hari, bahkan menyuruh orang untuk mempengaruhi kita untuk tidak sana. Ini luar biasa tantangannya. Akhirnya setelah 2010 kita dipercaya menjadi nelayan teladan tingkat nasional. Waktu itu menterinya Pak Fadil, baru Bapak nih percaya. Waktu saya datang ke Jakarta dari penghargaan, baru beliau telepon, ya nak, saya mulai sekarang percaya. Ini Bapak tahu nggak cerita yang tadi? Saya kan belum ini. Oh belum, ini. Nanti kalau datang, kalau ada apa-apa, saya yang akan menjadi tameng terdepan ya. Akhirnya dari tahun 2010 itu, perkembangan sampai saat yang awalnya 20, naik ke 30. Bahkan sekarang, anggota kelompok kita, yang resmi di dalam anggota kelompok kita itu 200 lebih. Itu di internal kelompok, belum kelompok-kelompok binaan. Ada yang kurang lebih 1000-an lah. Oke, berarti Cak Kandra juga ikut terlibat untuk membina kelompok-kelompok tadi semuanya? Benar, ada sebagian besar yang kita komunikasikan dengan Cak Kandra, terutama yang di Jawa Timur. Kalau untuk yang di luar Jawa Timur, lebih kita langsung arahkan ke kementerian. Wah, luar biasa. Dan sebenarnya kegiatan di Bank Sri ini apa saja sih? Ini kalau Cak Kandra cerita dulu di awal seperti apa keadaannya? Cak Kandra pernah wali datang itu seperti apa? Sebelum ngasih tanda-tangan yang lain. Kalau saya setelah orang tahu bahwa Bank Sri ada water, awal hanya 30 meter pantai yang dikelola, depannya ada marine protected area, setengah hektar tanda ya. Jadi saya mobil tuh parkir cek itu sudah berhenti, sudah tidak ada belok aja sulit. Belok sudah susah. Jadi tidak ada tempat parkir. Itu kondisi awal. Masih sederhana sekali. Dan kita pengen tahu seperti apa perubahannya sekarang. Jangan merawana, tetap di Ubitol dari Brawijaya untuk Indonesia. Halo sahabat UBTV, kembali lagi bersama kami dalam program UBTalk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana sih kondisi awal dari Bank Sri di Banyuwangi. Apakah seindah yang kita lihat sekarang? Nah, Cak Kandra bisa cerita nih, ketika pertama kali datang ke destinasinya, apakah sudah cantik atau bagaimana? Ya, seperti tadi bilang, kita awalnya hanya 30 meteran ya, ditanami cemara udang, terus ada tembok besar gitu ya, jadi begitu mobil aja masuk langsung susah, belok aja susah. Jadi itu, tetapi waktu itu saya bilang ini bisa melangkah ke sini gini, jadi itu dari segi pantai, jadi pantai bahwa di depan ada terumbu karang di bawah, tapi kalau orang tidak suka menyelam atau snorkeling kan tidak bisa dilihat. Maka bagaimana perkembangannya, bahwa ada satu hal yang pernah saya sampaikan ke Haji Kwan kepada kelompok. Saya orang Jawa Timur, sementara orang Bali menjual Jawa Timur untuk wisata. Saya bilang begini, plekung itu dijual dari Bali, bukan dijual dari Jawa Timur. Ijen dijual dari Bali, itu tidak dijual dari Jawa Timur. Tapi saya bilang, bagaimana kita sekarang bisa membalikkan fakta bahwa dari Jawa Timur kita bisa jual Bali. Dan bersyukur perkembangannya setelah nanti biar diceritakan tentang destinasinya yang sekarang. Tapi ada satu langkah yang sangat besar dan saya rasakan betul bahwa kita sekarang bisa jual Pulau Menjangan yang notabene dari itu adalah Bali, dari Bang Sring, kemudian dari Watu Dodol sama dengan Arudayok.
Ya. Jadi ini ketepatan tiga kelompok, ini ada kami yang mendampingi. Jadi sangat-sangat, tapi paling besar tamunya yang banyak ke Pulau Tabuan sama. Jadi Pulau Tabuan dulu, baru ke Pulau Menjangan. Dan bahkan Bang Sring ini sudah dapat izin membawa dan dengan oleh Taman Nasional Bali Barat, jadi Pulau Menjangan ini. Izin masuk kawasan. Jadi ada sesuatu hal yang menurut saya ternyata bisa dilakukan oleh masyarakat. Pemerintahnya belum bisa, tapi masyarakatnya sudah bisa melakukan. Wah, luar biasa. Dan mungkin karena Cikwan lebih banyak destinasinya, apa yang bisa dilihat di sana. Nah, ini menarik. Kalau tadi bisa sampai Bali, berarti di Bang Sring sendiri sudah ada wisatanya. Kemudian apa aja sih isinya? Bisa diceritakan. Sahabat UBTV mungkin pengen mal ke sana. Ya. Untuk aktivitas wisata di tempat kita itu lebih ke wisata edukasi dan konservasi. Okay. Jadi wisatawan tidak hanya bisa berwisata ke tempat kita, tidak hanya bisa liburan, tetapi juga melakukan aktivitas edukasi atau konservasi. Misal ingin belajar nih tentang pengetahuan tentang manfaat pasir, manfaat mangrove, manfaat ikan itu apa, terumbu karang, itu kita bisa menyediakan juga paket seperti itu. Terus mereka lebih jauh misalnya ke konservasi mau nanam cemara, sepadan pantai, maupun transplantasi terumbu karang. Okay. Kita juga menyiapkan paket-paket seperti jadi itu. Jadi ini ada pendampingnya seperti tour guide seperti itu? Sudah kita siapkan. Wah, dan itu semua pendampingan nelayan loh. Nelayan semua itu pendampingnya. Bahkan seluruh pengelola wisata dan petugas di tempat kita itu nelayan. Yang dulunya kotor, kumuh, enggak mandi. Gitu. Waduh, kalau yang datang dari mancanegara, kemudian bule-bule ini bagaimana? Apakah nelayan ini bisa mengatasi? Ya minimal untuk yes no itu mereka sudah bisa. Waduh, kita manfaatin juga teman-teman teman-teman Brawijaya yang magang penelitian tempat kita untuk share pengetahuan tentang bahasa Inggrisnya maupun cara menyambut tamu seperti apa gitu ya. Terkait beberapa item di tempat kita selain ke edukasi dan konservasi, juga kita ada klinik hiu. Jadi klinik hiu yang kita buat penyelamatan dan penyembuhan hiu. Itu hiu yang sakit kita sembuhkan, setelah sembuh kita lepas. Wow. Itu juga bisa dibuat pengunjung untuk berenang bersama hiu. Terus ada juga kano, double kano, terus banana boat, jet ski, terus apalagi untuk diving, snorkeling. Terus ada juga bola air tuh, jadi kita masuk ke bola dan kita jalan di atas air bolanya, gelundung sendiri. Dan itu langsung bisa melihat keindahan terumbu karang sama ikan di bawah. Wah, kalau selama ini mereka bola air itu kan di kolam nih. Jadi ya nggak ngelihat apa-apa kan. Iya, tapi orang tempat kita, gitu ya? Ya sambil gulung-gulung sambil ngelihat terumbu karang sama yang ada di tempat kita. Ini cuma karena tadi hiu-hiunya jinak nggak? Ini takutnya gigit. Ada yang datang terus ada giginya. Kalau kita lihat kan kalau di film-film hiu, ya kan jangan dari suka serem gitu. Ini hiunya berarti sudah terjinakan atau karena sakit jadi dia jinak? Kita lebih ke spesies tertentu sih. Kalau di tempat kita itu kan lebih ke black tip yang sirip hitam. Itu lebih jinak dibanding beberapa jenis hiu yang lain. Okay. Nah, selain itu mereka sudah bersahabat karena memang kita instruksikan, kita minta kepada pengunjung untuk tidak mengganggu aktivitas mereka. Mereka hanya untuk selfie bersama. Dan ada night dive, menyelam malam itu memberi makan hiu. Yang awalnya pertama kali kita melakukan aktivitas itu, hiunya datang langsung menyambar makanan kita langsung lari gitu. Tapi semakin lama, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mereka makan malah pelan-pelan, terus pergi pelan-pelan gitu. Artinya ada insting mereka untuk bersahabat dengan kita karena kita tidak mengganggu. Itu untuk hiu. Tapi untuk beberapa jenis yang lain, kita bahkan bisa megang ikan langsung di laut, ngasih makan ikan dan selfie bersama. Itu sudah ada loh di tempat kita. Dan itu bukan di keramba loh. Itu langsung di laut lepas, di Selat Bali. Kita bisa megang ikan langsung, ngasih makan ikan langsung, selfie dengan ribuan ikan itu kita bisa. Bahkan untuk musim-musim tertentu ketika ada beberapa jenis ikan datang, itu kita bisa spa di kaki diturunin langsung di laut. Dan apa ya, ikan di tempat kita itu sudah nggak takut dengan orang. Orangnya mungkin yang takut ya sama ikan. Iya, kadang ketika didekatin sama ikan teriak-teriak, ada yang seperti itu. Tapi kalau ikannya juga gitu kayaknya. Kalau ikannya sih mereka malah seneng gitu. Karena kita lebih bersahabat ke mereka, terus kadang memberi makanan gitu.
Wow, ini menarik sekali. Tadi sempat dikatakan bahwa ada mahasiswa magang ya datang ke Bang Sring. Itu seperti apa? Memang diarahkan untuk magang ke sini dan tujuannya untuk apa biasanya? Ada mahasiswa magang, memang magang di situ. Jadi memang ada, kalau di Fakultas Perikanan ada kewajiban ada mata kuliah magang. Okay. Kemudian bisa riset ya di biasanya di Bang Sring. Mm-hmm. Ada bahkan ada yang mahasiswa memang ingin tinggal di situ berapa bulan jadi volunteer. Ya, ini nanti mungkin bagaimana fasilitas apa yang diberikan oleh Bang Sring. Pak Ajipan bisa menjelaskan mungkin kepada anak-anak magang ini. Karena kita memang berharap bahwa kalau kelompok saya tuh yang kita dampingi, biasanya kalau sudah jalan organisasinya, terus saya rekom untuk ada anak magang. Karena dengan interaksi dengan mahasiswa, itu akan semakin dia lebih banyak kreatif untuk melakukan. Banyak pengetahuan yang didapat juga dari teman-teman. Ada sharing ilmu antara yang mahasiswa punya dari perkuliahan dan juga nelayan yang asli dari praktek seharian seperti itu. Kita pengen tahu sebenarnya ngapain aja sih mahasiswa di sana? Mungkin tidak hanya riset, tapi mungkin ada yang lain. Tapi kita masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, sahabat, kita tentunya masih sangat ingin tahu seperti apa sih seluk-beluk yang ada di Bang Sring tadi. Ternyata mahasiswa banyak yang berbondong-bondong datang untuk magang. Mungkin tidak cuma magang karena ada tujuan terselubung untuk liburan. Benar gak ini? Mas Iwan bisa jelaskan seperti apa? Sebenarnya mereka itu magang tuh ngapain dan bisa ngapain aja? Oke, untuk tujuan saya kurang tahu ya, apakah ada tujuan terselubung. Cuman itu selalu kita protek dengan surat pengantar dari pihak kampus. Okay. Artinya kita tidak menerima penelitian di tempat kita kalau itu tidak ada pengantar dari pihak kampus. Okay. Itu selalu kita protek dengan itu. Terus yang kedua, sudah lebih mungkin selama beberapa tahun kita berdiri mungkin hampir 500-an mahasiswa dari Brawijaya yang sudah datang ke tempat kita. Tapi kalau kita bagi per tahun yang kurang lebih 50-80 lah per tahun. Itu mahasiswanya cak kader semua kayaknya. Oh enggak. Artinya begini, masih. Di tempat kita itu ternyata tidak hanya bisa diteliti dari sisi kelautan dan perikanan, tapi dari sisi pendidikannya juga. Dari sosial kemasyarakatan, psikologinya. Bahkan kemarin ada mahasiswa S2 kuliah magister di sini yang penelitian kita dari sisi kesehatan nelayan. Jadi sebelum menyelam diteliti, terus setelah pasca menyelam bagaimana. Ada yang juga dari sisi pariwisataannya, dari sisi teknologinya gitu. Karena kegiatan di tempat kita itu kan sangat kompleks, tidak hanya untuk aktivitas lautnya, tetapi ada edukasinya, ada kesehatannya, dan bermacam-macam deh. Dan ada memang surprise kepada teman-teman yang melakukan penelitian, kalau mereka resmi dari kampus, ada surat pengantarnya, tempat tinggal atau tempat untuk teman-teman menginap, itu kita gratiskan selama di tempat kita, bisa satu bulan bahkan dua bulan itu kita fasilitasi gratis. Luar biasa. Dan makannya juga kita tanggung loh. Tiga kali sehari? Enggak, dua kali kalau makan. Cuman kalau makan kita tawarin nih. Kalau mereka mau mentah, matang, kalau mentah kita kasih beras, minyak, sama telur, sama mie. Tapi kalau kemarin ada dari universitas lain selain Brawijaya minta mentah seperti itu. Tapi kalau minta matang, mereka langsung makan di warung, menunya tinggal pilih sendiri. Waduh, dan itu untuk dua kali. Gitu.
untuk mengajari mereka hemat lah gitu. Waduh. Tapi ini luar biasa karena sudah difasilitasi mulai dari tempat tinggal hingga makanan juga. Dan seluruh fasilitas. Seluruh peralatan dan fasilitas yang kita punya yang dibutuhkan untuk penelitian. Misal begini nih, mau meneliti terumbu karang butuh alat snorkeling. Kita kasih alat snorkeling gratis. Mereka butuh penelitian tapi menggunakan alat diving karena agak dalam. Alat divingnya juga kita gratiskan. Butuh kapal juga seperti itu. Kalau ada yang misalnya sakit seperti itu, apakah pokoknya selama yang ada di tempat kita, itu kita fasilitasi. Bahkan kemarin ada 1-4 mahasiswa yang magang itu sakit ya, karena kita adain kegiatan festival kan pada waktu itu, sehingga mereka yang harus merancang, mempromokan dan apapun, sehingga kecapean mungkin ada yang sampai opname itu. Ya semua biayanya kita yang tanggung. Wih, luar biasa. Gimana Cak Gandang melihat prestasinya ini? Sangat membanggakan. Apa komentarnya? Ya, kami sebagai pendamping ya, inilah bahwa tidak harus saya dampingi, suruh arahkan ya, ini ambil keputusan sendiri. Jadi bahkan kalau saya ya, ada orang ingin bantu Bang Sri, saya suruh langsung ke Bang Sri, tidak harus melewati saya, karena teman-teman mau menolak atau menerima itu urusannya teman-teman, karena bantuan itu tidak selamanya selalu baik, tapi bisa kali kita juga menolak bantuan yang menolak. Saya bangga malah kalau menolak bantuan. Jadi ini sudah ada 4 kelompok yang berani menolak bantuan. Jadi apa bantuan? Karena bantuan itu tidak mesti jadi bagus. Terutama bantuan dengan nominal uang, itu cenderung kita tolak gitu. Karena sering menimbulkan fitnah dan kecurigaan di antara kita. Tapi kalau lebih ke fasilitas itu lebih banyak kita terima. Nah, asalkan sesuai lah dengan listriknya. Pengen tahu nih, apa saja nih prestasi yang sudah diperoleh Bang Sing. Kita pengen tahu dari pendampingnya dulu, ini yang dari hasil tantangan-tantangan ini pasti menimbulkan banyak prestasi juga. Apa aja nih bisa dikasih tahu? Ya saya ada dulu gini, sebenarnya ada cita-cita dari saudara Ipan waktu pertama kali. Dia cita-cita ingin masuk di satu stasiun TV yang terkenal dengan era itu. Kemudian ya harus jalan, maka kita 3 tahun baru tercapai. Jadi tetapi itu adalah harus ada berapa tantangan yang harus dilakukan sehingga menghasilkan suatu. Jadi kalau nelayan terbaik tahun 2010 kemudian naik ke pemuda pelopor ya, karena Bahari ya, jadi di Indonesia ini kan ada beberapa macam-macam pemuda pelopor. Ketepatan pemuda pelopor dari Bahari ini paling susah mencari. Kemudian salah satu, kalau Jawa Timur karena kita juga masuk di dalam tim, kita bisa mengarahkan. Kemudian yang terakhir, ada cita-cita saya dulu, selama ini pecahkan rekor muri. Memecahkan rekor muri itu salah satunya, menyelam ya. Karena dulu pernah kita pinginnya waktu itu di kampus. Yang jadi pinginnya Fakultas Kelautan nih memecahkan rekor muri. Karena kesulitan kita jadi kita bersyukur nih kerjasama dengan beliau. Akhirnya kita mendapatkan rekor muri untuk kelompok nelayan. Tapi walaupun sebenarnya hampir semua pelaksana itu Brawijaya. Rekor muri apa ini kalau boleh tahu? Rekor muri ini adalah kita nyelam selama 28 jam secara estafet. Secara estafet, tetapi penyelamnya adalah nelayan. Jadi hanya kita adalah badenya atau safety-nya kita. Nah, kemudian yang paling salah satu cita-cita saya lagi bahwa kelompok dari nelayan ini ada yang bisa mendapatkan, terutama yang saya dampingi itu adalah mendapatkan Kalpataru. Alhamdulillah Kalpataru nasional tahun 2017 Haji Pani dapat, kemudian 2016 Sejawa Timur kelompok saya ketepatan yang saya damping 2 dapat Kalpataru untuk Jawa Timur. Jadi apa ada kebanggaan bahwa dari nelayan diakui dari dinas yang dilakukan di perikanan dan kelautan diakui di KLH gitu. Jadi di Kementerian apa?
Kementerian Kepemudaan, ya. Yang terakhir ini di Kementerian Pariwisata. Pariwisata. Wow. Jadi sudah kita sudah sekarang pariwisata. Mm-hmm. Bahkan di Jawa Timur ada beberapa daerah seperti di Banyuwangi khususnya. Mm-hmm. Antara pariwisata dengan Dinas Perikanan itu sudah jadi satu. Sinergi. Ya, sinergi antara Pokwasmas mm-hmm. dengan KUB dengan Pokdarwis itu jadi satu. Jadi ada beberapa event kita mewakili, walau asalnya dari kelautan nih, kita mm-hmm. mewakili Dinas Kementerian Pariwisata, mewakili dari Kementerian Pemuda, dan dari mana? Dari LHK lah. Mm-hmm. Kemarin malah kita mewakili Kementerian Pariwisata juara satu wisata bersih se-ASEAN tahun ini. Wah, ini. Luar biasa. Prestasinya sampai ke luar negeri. Wah, ini sangat menarik untuk kita perbincangan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sahabat UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Seperti yang sudah kita dengarkan sebelumnya bahwa prestasi dari Bang Sri ini tidak hanya dari regional dan nasional, bahkan sudah sampai tingkat internasional. Wah, tadi sebutnya kan dari ASEAN. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa saja prestasi-prestasinya? Ya, saya mungkin klasifikasi dari sisi fokus ke kegiatan. Kalau dari sisi kelautan dan perikanan, mm-hmm. itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu kita dinilai, pernah jadi ditunjuk jadi nelayan teladan tingkat nasional, pernah menjadi pengelola terbaik okay. untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelola air bersih juga pernah kita dapat, terus KUB dan Pokmaswas terbaik, bahkan dari Menko Maritim kita ditetapkan sebagai penyuluh swadaya terbaik pada waktu itu. Nah itu kalau dari sisi Kementerian Kelautan, tetapi dari kepemudaan kita dipercaya menjadi pemuda pelopor, juara satu pemuda pelopor tingkat nasional khususnya di bidang kelautan. Terus kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu kita dipercaya di Kalpataru. Kalpataru untuk penyelamat lingkungan tahun 2017 kemarin. Lah, terakhir ini juga karena lagi tren nih wisata, kita juga dipercaya oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi Pokdarwis terbaik tingkat nasional tahun 2016 kemarin, dan juga kita dipercaya 2016 kemarin mewakili Indonesia untuk di penghargaan pariwisata tingkat dunia UNWTO itu di Perancis. Dan yang terbaru kemarin kita bersama Grand Watu Dodol bersama dengan Pokmaswas Pesona Bahari itu kita menjadi destinasi pariwisata terbersih se-ASEAN. Itu kita terima di Thailand kemarin. Okay. Terus kalau dari sisi kepemerintahan, beberapa kali ada penghargaan individu baik di lokal sama nasional. Dan yang terakhir kami kemarin dapat dari pemerintah Amerika menjadi warga kehormatan di mana? Di kota Pensacola, Florida. Luar biasa. Ini bagaimana Cak Kandar melihat binaannya bisa sudah sesukses ini loh? Luar biasa. Ya, saya sebagai pendamping, sekali lagi sebagai pendamping, saya lebih berbangga hati apabila orang yang saya dampingi jauh lebih berkembang daripada saya. Bahkan saya kalau yang nasional saya enggak pernah ikut. Teman-teman Pak Jekwani sampai ngajar ke Raja Ampat, ke Maluku, ke Wakatobi. Kemudian kemarin terakhir nih ke Aceh ya, awal-awal tahun ini. Tapi ada konsensus bahwa kita yang kelompok yang sudah berhasil, setiap saya ajak untuk mendampingi masyarakat di Jawa Timur harus melaksanakan. Bahkan saya kalau anggap aja saya punya anak Haji Ikhwan di dalam kelompok, maka Haji Ikhwan harus punya anak-anak juga. Jadi ada binaan-binaan yang di bawahnya. Ada transfer ilmu lagi ya, seperti karena itu. Karena begini, saya ada batas umur segala macam. Harus ada orang yang menurut saya orang gila yang mau melakukan ya apa yang saya kan yang bisa menyebarkan virus. Virus ini moga-moga ini virus terus menyebar semakin banyak. Nah, ada impian saya pribadi bahwa laut harus jadi halaman, bukan jadi belakang rumah. Nah, supaya jadi depan
rumah kita jadi halaman kita, maka laut harus indah. Pesisir itu jadi indah. Nah, ini yang impian ke depan, bahwa laut itu bukan, walaupun ada peribahasa mengatakan laut itu semua masuk. Jadilah hatinya seperti laut. Jadi sampah masuk, ini semua masuk. Janganlah. Tapi gimana yang masuk ke laut itu yang bagus-bagus gitu loh. Dan untuk kita yang bagus gitu loh. Nah, ini ke depan. Nah, moga-moga ini bisa terlaksana. Entah, saya nggak tahu. Impian saya terlaksana kapan, saya nggak tahu. Jadi... Sudah. Bahkan kita lebih ke arah... lebih tinggi, tidak hanya di sistem apa, di tidak hanya di aktivitas, tapi sistemnya juga kita lebih profesionalkan. Waduh. Dan ini coba kita nanti kembangkan ke daerah-daerah. Menggunakan lain. Teknologi terkininya. Betul. Okay. Jadi walaupun saya di sini nih, saya tahu nih sekarang dari pagi sampai jam berapa nih? Jam sekarang itu sudah ada berapa pengunjung yang datang, apa saja yang sudah disewa, sudah kita. Berarti sudah menggunakan teknologi terkinian yang otomatis sebetulnya tiketingnya. Betul. Tidak, kalau dulu kalau kita ke pantai tiketnya yang 2000 gitu-gitu sekarang. Dan itu pelaksananya adalah kelompok nelayan loh. Wah, luar biasa. Berarti nelayan sekarang sudah terliterasi. Benar. Jadi kalau dulu juga nelayan identik dengan kebodohan, di tempat kita sudah kita kurangi. Nelayan identik dengan kumuh, kotor, di tempat kita sudah kita kurangi. Nelayan identik dengan ramah, dengan kasar, di tempat kita sudah ramah. Dan nelayan dulu identik dengan meminta-minta uang nih dari pemerintah. Sekarang di tempat kita sudah memberikan income atau pendapatan daerah ke baik itu kabupaten maupun provinsi. Dan bahkan seperti Cak Andri bilang sudah berbagi ilmu juga ya dengan kelompok-kelompok lainnya. Betul. Dan kalau mereka menginginkan kita untuk edukasi sampai ke wilayah mereka, kita siap, dan itu gratis loh. Hanya kita disiapin tempat, makan, transportasi, apa kita tanggung-tanggung sendiri. Wah, luar biasa. Kalau dari Mas Ikhwan sendiri, bagaimana ini? Mungkin ada saran ataupun harapan untuk kelompok-kelompok nelayan lainnya yang mungkin belum terjamah dan sebenarnya masih memiliki semangat yang sama, ingin memulai seperti Mas Ikhwan dulu sampai sesuatu sekarang. Ya, harapan kita untuk teman-teman semua khususnya nelayan, kalau kita mau pasti bisa, walaupun background kita sebagai nelayan dan pesisir yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata, dimarginalkan. Tapi kalau kita mau, itu kita bisa. Okay. Itu terus yang kedua adalah lakukan pekerjaan pada puncak kemampuan kita. Saya yakin kita akan ditetapkan menjadi manusia terbaik oleh Allah ketika kita memang betul-betul melakukan pekerjaan pada puncak kemampuan kita. Okay. Kalau dari Cak Andar, bagaimana ini? Harapannya tidak hanya untuk nelayan mungkin. Dari mahasiswa sendiri yang mungkin nanti ingin memulai usaha seperti Mas Ikhwan, apa harapannya? Satu, ada dua sisi kadang-kadang yang saya kan orang-orang lapangannya, jadi saya praktis-praktis saja. Okay. Mulai, segera mulai, bukan dipelajari dulu baru mulai. Okay. Mulai, pecahkan masalah setiap ada masalah. Tetapi kalau orang dulu mempelajari dulu baru mulai, itu lebih siap. Tapi mempelajari perlu proses. Tapi memulai tidak perlu proses, ada keberanian. Nah, kalau saya cenderung mulai, mudah setiap masalah. Karena apa? Kita nggak mungkin seseorang menguasai sesuatu dengan 100%. Harus ada orang-orang yang harus mengisi kita. Nah, oleh sebab itu, ke mahasiswa, lakukan apa yang Anda bisa, pasti suatu saat menghasilkan. Tidak ada yang bisa tidak kita lakukan, kecuali kita tidak mau. Wah, luar biasa. Dan tak terasa sahabat 60 menit sudah kami menemani bincang-bincang pada kali ini. Dan tentunya ini adalah perbincangan yang luar biasa, penuh dengan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Cak Kandar dan juga Mas Ikhwan yang telah bersedia berbincang. Dan mungkin nanti kita akan main-main ya ke Bangsering rame-rame. Oke. Dan sahabat, terima kasih telah bergabung bersama kami di UB Talk. Teruslah berkarya menciptakan inovasi dan menjadi inspirasi untuk negeri. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Cak Andar. Okay. Terima kasih banyak Mas Ikhwan. Waduh.